Sampun dahar dereng, Mbah. Halo Mirsa, Prime Time kembali hadir menemani Anda bersama saya Andra Lesmana. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi, di antaranya banjir di Cilacap, Jawa Tengah belum juga surut. Relawan Gerak Sedekah Cilacap atau GSC Jawa Tengah diterjunkan untuk menyalurkan bantuan bagi warga. Selain itu ada juga informasi tentang Presiden Joko Widodo menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2022 secara langsung. Dan pemirsa, inilah Prime Time selengkapnya. Pemirsa, banjir di Cilacap, Jawa Tengah belum juga surut. Relawan Gerak Sedekah Cilacap atau GSC Jawa Tengah diterjunkan untuk menyalurkan bantuan bagi warga korban banjir di wilayah itu. Satu persatu relawan GSC menyisir rumah warga yang terdampak banjir di Cilacap, Jawa Tengah. Mereka menyalurkan bantuan dengan memakai kostum tokoh pahlawan komik Iron Man. Para relawan menyusuri jalan yang tergenang banjir setinggi 1 meter. Bantuan dibagikan kepada warga korban banjir di Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian relawan GSK untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir. Warga mengaku terbantu dengan bantuan sosial dari relawan GSK ini. Assalamualaikum. Hari ini kami mendistribusikan nasi makanan siap saji dari posko dapur umum Gerak Sedekah Cilacap. Kita lihat kedalaman air ini masih sampai di pusar orang dewasa. Saat ini kita sedang membagikan nasi untuk masyarakat di Desa Api-Api, Kecamatan Nusawu, Kabupaten Cilacap. Terima kasih bantuan dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa mendistribusikan langsung bantuan tersebut untuk masyarakat yang terdampak banjir. Banjir setinggi 2 meter yang merendam ke Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur meluas hingga kedua kecamatan. Tim SAR gabungan telah mengevakuasi sedikitnya 200 orang yang terjebak dalam rumah saat banjir meningkat. Tim SAR gabungan Basarnas Balikpapan yang terdiri dari BPBD dan TNI Polri serta para relawan terus berupaya melakukan evakuasi korban banjir. Koordinator Basarnas Posar Kutai Timur, Aurelius Goja, mengatakan banjir yang melanda Kabupaten Kutai Timur telah memasuki hari ketiga. Rata-rata korban yang dievakuasi yakni wanita hamil, bayi, dan juga balita. Pakai bajumu, pakai bajumu. Baju mana? Bajumu. Baju. Gak bawa baju kayak ini dia. Kutai Timur melaksanakan evakuasi terhadap korban banjir yang terjadi di Kecamatan Sangatta Selatan dan Sangatta Utara. Dari pagi tadi sekitar jam 6.00 sudah melaksanakan evakuasi. Jumlah yang terevakuasi kurang lebih 200 jiwa yang tersebar di 5 titik, yaitu kilometer 8 Jalan Poros Sangatta Bontang, kemudian di Gang Haji Muhammad Ardan Sangatta Selatan, di Gang Loa Hitam Sangatta Selatan, Gang Loa Mali, dan di Gang Kemakmuran. Evakuasi masih terus kami lanjutkan karena banyaknya permintaan dari masyarakat untuk dievakuasi. Sementara saat ini kami juga melakukan evakuasi di Kecamatan Sangatta Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis peringatan dini serta perakiraan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Situs BMKG menyatakan potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang diperkirakan terjadi di Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Barat. Selain itu, wilayah lainnya yang berpotensi hujan lebat ada di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. BMKG juga mengungkapkan sirkulasi siklonik terpantau di Laut Arafuru yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin alias konvergensi yang memanjang di Papua Barat, Laut Arafuru, dan di pesisir selatan Papua. Menurut BMKG, kondisi itu mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah pusat tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut.
Kita beralih ke informasi lain, harga sejumlah kebutuhan pokok naik signifikan jelang bulan suci Ramadan. Ini membuat pedagang mengeluh akibat omzetnya turun drastis. Di pasar tradisional Depok, Jawa Barat, Pancoran Mas, kenaikan harga yang signifikan terjadi pada cabai merah jumbo dari sebelumnya Rp40.000 per kilo menjadi Rp60.000 per kilo. Sementara cabai rawit merah keriting yang sebelumnya Rp35.000 kini telah menyentuh Rp40.000 per kilogram. Harga bawang juga mengalami kenaikan signifikan, bawang merah yang sebelumnya Rp30.000 kini menjadi Rp40.000 per kilo. Sementara bawang putih dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilo. Kenaikan harga membuat omset para pedagang menurun drastis karena tidak sedikit pelanggan yang mengurangi belanja, membuat banyak dagangan tidak laku dan terbuang sia-sia. Kalau untuk bawang berapa? Kenaikan? Bawang biasanya 30 jadi 40. Bawang putih? Bawang putih dari 35 40. Untuk cabai? Cabai merah ya? Iya. Dari 35 jadi 40 juga. Itu kenapa sih Bang naiknya, Bang? Itu pengaruh hujan. Hujan puasa. Itu memang sudah sering terjadi. Sering tiap tahun. Untuk omset sendiri gimana, Bang? Ya berkurang banget. Pasar murah dari Food Station akan kembali menjual minyak goreng curah. Stok minyak goreng disebut sampai di gudang Food Station. Dan berikut laporan reporter Eri Raka dan juru kamera Adi Suherman dari Food Station Cipinang, Jakarta. Stok minyak goreng memang sangat minim sekali. Apalagi tadi saya bersama dengan juru kamera Adi Suherman sempat melihat di sejumlah kawasan ataupun juga di gudang Food Station Cipinang, Jakarta Timur, dan memang terlihat untuk stok minyak goreng ini sangat sedikit sekali. Dan memang ini dikonfirmasi langsung dari pihak dari Food Station yang mengatakan bahwa untuk beberapa hari terakhir, bahkan pekan terakhir, minyak goreng ini sangat minim sekali. Tetapi memang kabar baiknya di tanggal 19 Maret 2022 ini dikabarkan bahwa minyak goreng akan tiba datang di gudang Food Station. Dan kurang lebih memang nanti akan disiapkan sekitar 45 ribu liter minyak goreng curah yang akan diserahkan begitu ke sejumlah masyarakat. Dan memang sampai dengan saat ini kita ketahui bersama kebijakan terbaru dari pemerintah dari Kementerian Perdagangan sudah mencabut terkait dengan HET Rp14.000. Nah, dari pihak Food Station memang juga mengatakan untuk harganya nanti akan mengikuti harga pasar yang ada. Karena memang untuk sejauh ini operasi pasar atau pasar murah yang dilakukan oleh Food Station ini sudah mulai berlangsung bahkan dari awal Maret. Cuman memang dari awal Maret sampai dengan hari ini di pasar murah tidak menyediakan minyak goreng, hanya sembako lain saja. Nah, ini memang dikonfirmasi karena selain stok yang sangat minim, harga juga yang tidak stabil. Nah, tetapi dengan diharapkan datangnya 45 ribu liter minyak goreng pada hari ini, nanti seluruh minyak goreng ini sudah dapat kembali di stabil dan juga dapat diberikan kepada masyarakat. Tentunya kita harapkan harganya tetap stabil sampai dengan di Ramadan dan juga Idul Fitri 2022. Eril Raka, Ade Suherman, Berita 1, Jakarta. Warga berebut minyak goreng di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Harga minyak goreng melambung tinggi hingga lebih dari Rp49.000. Pemerintah telah resmi mencabut kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022. Harga minyak mencapai Rp49.200. Warga berebut minyak goreng murah yang masih tersisa di minimarket. Pengelola retail membatasi maksimal pembelian minyak curah 10 liter per orang. 1 liter minyak dijual seharga Rp15.000. Lagi sih? Lagi gak aku sering gagal gara-gara kamu.
aku juga jadi susah mau tiktokan. Janjinya internet tambah batas. Ku lebih. Stop! Pakai First Media aja, Ma. Pa. Internet tanpa kuota bisa on terus. Kenapa dari dulu aja ya? Oh, iya. Password Wi-Fi-nya apa? Joget dulu dong. Untuk memulai investasi. Mulailah investasi hari ini dengan berapapun yang ada. Graphic Money siap memandu Anda berinvestasi secara aman dan menguntungkan. Investasi di pasar modal, Anda bisa mencari yang instrumen yang seperti obligasi. Prinsipnya adalah seperti lari maraton. Ke depan masih akan berkiprah mengenai masalah zoomable. Masuk sektor telekomunikasi. Creative Money bersama saya, Eliza Hasan. Kita awali segmen MotoGP Mandalika dari hasil balapan MotoGP. Pebalap Miguel Oliveira keluar sebagai juara MotoGP Mandalika 2022. Miguel Oliveira berhasil finish di urutan pertama. Pebalap dari tim Red Bull KTM ini berhasil mencatatkan waktu 33 menit 27,223 detik. Dengan kemenangan ini, Oliveira mengumpulkan 25 poin dalam dua balapan. Posisi kedua ditempati juara MotoGP tahun lalu, Fabio Quartararo. Posisi selanjutnya ditempati Johan Zarco, Jack Miller, dan Alex Rins. Sementara juara MotoGP Qatar, Annea Bastianini, finish di posisi 11. Presiden Joko Widodo menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2022 secara langsung. Jokowi bersama sejumlah menteri menyaksikan balapan MotoGP dari tribun VIP. Jokowi juga menyerahkan trofi secara langsung ke pemenang gelaran MotoGP di podium. Usai dari Mandalika, selanjutnya Jokowi akan bertolak ke Badung, Bali untuk meresmikan pembukaan sidang ke-144 The Interparliamentary Union. Di arena balap Moto3 Mandalika, pebalap asal Indonesia Mario Aji berhasil mendapatkan 2 poin. Mario finish di posisi 14. Pebalap asal Indonesia Mario Suryo Aji menorehkan hasil positif pada ajang Moto3 2022 di Mandalika. Pebalap Indonesia ini memulai balapan dari posisi ketiga. Meski gagal menaiki podium, Mario Aji berhasil mendapatkan 2 poin. Mario Aji finish di posisi 14. Dalam ajang Moto3 ini, pebalap Leopard Racing Dennis Foggia sukses merebut kemenangan. Pebalap Gas-Gas Aspar Team Izan Guevara di posisi dan pebalap CV Moto Racing Prustel GP Carlos Tatai di posisi ketiga. Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia sempat ditunda karena hujan deras yang mengguyur Mandalika.
Meski sudah melakukan berbagai upaya pengendalian cuaca, hujan deras terjadi di Pertamina Mandalika Street Circuit. Hujan sempat membuat sesi terakhir balap Pertamina Grand Prix of Indonesia. Seluruh lintasan basah dan terlihat genangan air di tikungan 1 pada sirkuit Mandalika. Meskipun ajang balap ini sempat ditunda, hal ini tidak menyurutkan antusiasme masyarakat yang sudah berada di tribun penonton. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno targetkan event MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Rp500 miliar dan 30 hingga 40 ribu lapangan pekerjaan yang tercipta. Event MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat akan meningkatkan geliat ekonomi kecil mulai dari sektor UMKM dan dari sektor pariwisata sehingga perekonomian Indonesia menjadi bangkit. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan dalam event MotoGP di sirkuit Mandalika pemerintah targetkan sebesar Rp500 miliar dan menciptakan lapangan pekerjaan hingga 30 ribu hingga 40 ribu. Selain itu melalui ekoturism akan dikembangkan di NTB dikarenakan spot turun sedangkan naik daun yang banyak diminati oleh warga masyarakat. Mandalika sendiri kalau kita lihat total 500 miliar yang ditarget dan sekitar 30-40 ribu lapangan pekerjaan yang tercipta dengan adanya MotoGP. Tapi sports tourism ini besar sekali dampaknya, wilayahnya itu mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote. Dan kita ingin bahwa bukan hanya motorsports, tapi juga ekoturism. Tadi saya melihat beberapa potensi trail running di sini, sepeda, renang, triathlon, dan beberapa kegiatan lainnya. Jadi sports tourism ini menjadi salah satu, boleh dibilang wisata minat khusus yang sekarang lagi naik daun. Makanya saya berani menyebutnya sebagai pemenang pagi.
Jelang Ramadan, sejumlah warga mulai berziarah ke tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Warga tetap menerapkan protokol kesehatan saat berziarah. Petugas memprediksi kunjungan peziarah akan mulai ramai pekan depan jelang Ramadan. Jam ziarah tidak dibatasi, namun pengunjung wajib menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Kita beralih ke informasi lain, PT Kereta Api Persero membongkar sejumlah bangunan liar di sepanjang bantaran rel stasiun Tanjung Priok di kawasan Kampung Bahari yang pekan lalu digerebek narkoba oleh petugas gabungan. Petugas dari PT KAI yang didampingi pihak kepolisian setempat mulai melakukan penertiban bangunan liar di Kampung Bahari. Sejumlah bangunan semi permanen yang berada di antara jalur 2 dan jalur 3 perlintasan kereta langsung dibongkar petugas. Sementara ratusan bangunan semi permanen lainnya yang melebihi batas tembok pemisah diimbau untuk dibongkar sendiri dalam waktu 1 kali 24 jam. Salah satu warga yang warungnya dibongkar mengaku sudah diberitahu sejak 2 hari sebelumnya. Bangunan liar di bantaran rel ini oleh warga dijadikan tempat beragam fungsi, mulai dari warung kelontong hingga garasi mobil. Humas Daop 1 PT KAI Eva Khairunisa menyebut sebanyak 326 bangunan liar di sepanjang bantaran rel kereta api stasiun Tanjung Priuk sampai dengan stasiun Ancol akan terus ditertibkan secara bertahap. Ya udahlah mau bilang apa kan tadinya kan bilang pembongkaran di tengah, ternyata pinggiran dibongkar semua. Jadi bagaimana, warga juga dampaknya kasihan pak. Nah, tadi kasih himbauannya gimana? Himbauannya cuma sampai 2 hari dibongkar, dibersihkan pelan-pelan. Oh, dibongkar sendiri gitu. Kemudian untuk hari ini pada tahap pertama dilakukan penertiban sebanyak 326 bangunan liar yang sebagian juga pada bangunan tersebut sudah ada yang membersihkan mandiri ya, secara mandiri bangunan liar tersebut. Dan memang sebagian besar bangunan liar ini merupakan bangunan liar yang tidak permanen. Tim intelijen Kejaksaan Agung meringkus 2 orang wanita yang menjadi jaksa gadungan. Keduanya ditangkap setelah melakukan sejumlah tindak pidana penipuan hingga miliaran rupiah. 2 jaksa gadungan, Fitri Rizki Aprilia, 31 tahun, dan Tiantri Mahardini, 32 tahun, ditangkap tim Direktorat Jaksa Agung Intelijen Muda Kejaksaan Agung di salah satu penginapan di wilayah Sleman, Yogyakarta. Kedua wanita asal Malang, Jawa Timur tersebut langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk diperiksa. Keduanya ditangkap setelah melakukan sejumlah tindak pidana penipuan dengan mengaku sebagai jaksa. Salah satu motifnya adalah lelang kendaraan yang merugikan korban hingga miliaran rupiah. Kasus penipuan terjadi di wilayah Malang dan berlangsung selama 5 bulan terakhir. Tim Kejagung juga mengamankan dokumen dan pakaian seragam jaksa sebagai barang bukti. Saya tidak bisa memastikan tempat di kos-kosan mereka. Ini ada baju-baju seragam. Ini apa lagi? Foto-foto, banner-banner. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa benar dia adalah seorang jaksa. Mereka melakukan, dia ada indikasi melakukan pemerasan mungkin? Itu nanti pengembangan aja. Kami hanya bukti permulaan, yang jelas 2 alat bukti yang mengarah kepada penipuan kami sudah temukan. Misalnya apa Pak? Penipuan satu aja? Penipuan dalam bukti transfer uang sudah ada. Nanti kita serahkan ke kepolisian. Oke ya. Saatnya bebas balap sebuah tantangan. Berani melesat, tanpa batas, bersama Pertamina Grand Prix of Indonesia.
MotoGP Mandalika 2022. Pertamina, energi untuk berani melesat. Energizing you. Pemirsa, kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus menurun dan diterapkan PPKM level 2. Pemerintah Kota Jakarta Pusat membuka RPTRA dengan kapasitas 75%. Pemerintah Kota membuka Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA dengan kapasitas 75%. Kebijakan tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 226 Tahun 2022 tentang PPKM level 2 COVID-19. Pembukaan dilakukan di 50 RPTRA yang ada di Jakarta Pusat hingga 21 Maret 2022. Ruang publik tersebut dibuka pukul 7 pagi hingga 5 sore. Seluruh pengunjung wajib menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Ini habisnya nih. Kita beralih ke informasi lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memastikan pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur akan tetap mempertahankan komposisi 70% hutan. Namun ironisnya saat ini kawasan hutan di KIPP Ibu Kota Nusantara hanya tersisa 42%. Menteri LHK mengatakan Presiden Joko Widodo meminta kawasan hutan dan pepohonan di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara minimal 70%. Untuk itu, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera mengembalikan kawasan hutan di wilayah IKN untuk menutupi kekurangan 28%. Hal ini dikarenakan kawasan hutan di KIPP IKN tersisa 42%. KLHK terus melakukan penanaman bibit pohon beraneka jenis seperti pohon meranti hingga pohon ulin. Di tahap awal, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan akan ditanam pohon aneka jenis di atas lahan seluas 1.600 hektar. Sekarang ini luas yang ada pohonannya, istilahnya yang ada cover pohonan, itu 42%. Oh. Yang sekarang. Iya, yang Pak Presiden bilang saya maunya 70%. Berarti ada 30% lagi. Berarti ya? Nambah 28%. Iya, hampir 30%. Kan? Nah, berarti setiap kali HTI itu ditebang, kita harus tanam. Langsung tanam berarti, Bu ya? Langsung tanam. Okay. Langsung tanamannya buat campuran. Kan HTI itu kan umur pohonnya kan pendek, iya, paling 8 growing, tahun, ya. Udah 8 tahun udah jelek pohonnya. Iya. Oleh karena itu, kita bikin ada beberapa macam. Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono meyakini dapat menggait investor untuk membantu pendanaan IKN Nusantara. Bambang menegaskan hal itu menanggapi mundurnya SoftBank untuk berinvestasi di proyek IKN. Investor akan tertarik dengan program pembangunan IKN jika semua pihak yang terkait dapat menciptakan struktur perencanaan yang baik. Bambang mengatakan hal itu menanggapi keputusan perusahaan Jepang SoftBank untuk mundur dan tidak jadi menanamkan investasi senilai 100 miliar dolar Amerika di proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Keputusan SoftBank untuk mundur dari pendanaan proyek IKN Nusantara tidak mengkhawatirkan karena mekanisme mencapai kesepakatan dengan investor bersifat dinamis. Jokowi mengungkapkan alasan Ibu Kota Negara dipindah ke Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara.
Pertama, soal risiko bencana. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan banyak investor dalam dan luar negeri berminat untuk berinvestasi di ibu kota negara Nusantara. Untuk itu Jokowi menginstruksikan Kepala Otorita IKN berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan guna menindaklanjuti rencana investasi tersebut. Ini akan gampang sekali beliau berdua ini berbicara dengan Harso untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti Pak Menteri PU di dalam pelaksanaan lapangan, terutama untuk yang kawasan inti pemerintahan, dan juga di bidang investasi, nanti dengan Pak Menko Luhut, saya harapkan karena ini yang berminat terhadap ibu kota Nusantara ini sangat banyak, baik dari domestik maupun dari luar. Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan segera diselesaikan, kemudian masalah pertanahan diserah terimanya dengan Pak Menteri BPN, secepatnya juga bisa diselesaikan terkait dengan status tanah kawasan IKN, kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat, dan kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN. Pemerintah terus mengejar investasi untuk mendukung pembiayaan membangun Nusantara. Meski perusahaan Jepang SoftBank telah menyatakan mundur, namun sejumlah investor potensial lainnya telah menyatakan minat terlibat dalam pembangunan IKN. Seiring dengan pembangunan ibu kota Nusantara yang semakin bergulir, penjajakan investasi terus dilakukan. Pembiayaan Nusantara memang berasal dari beberapa pos, termasuk APBN dan sumber pendanaan lain, yaitu swasta dan kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU. Pemerintah menyebut pembiayaan IKN diupayakan tidak memberatkan APBN, namun Indonesia tidak bergantung pada satu calon investor saja. Jumat 11 Maret lalu, SoftBank Group Corporation dari Jepang menyampaikan mundur dan mengurungkan niat untuk berinvestasi di pembangunan IKN. Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Kementerian PPN Bappenas, Sidik Pramono, menyebut sejauh ini komitmen pembiayaan oleh pihak di luar pemerintah semuanya masih dalam tahap awal dan belum masuk realisasi. SoftBank adalah salah satu calon investor yang pertama kali mengajukan diri pada 2020 silam. CEO SoftBank, Masayoshi Son, bahkan telah bertemu secara khusus dengan Presiden Jokowi pada 10 Januari 2020 dan menyatakan ketertarikan ikut menggarap ibu kota baru. I think the capital city Jakarta has a great history, great success, and also some issues. So with a new project that you are preparing, I think there is a exciting opportunity that we can discuss potential ideas. Oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, SoftBank disebut mengutarakan niat berinvestasi hingga sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Mundurnya SoftBank dari proyek IKN banyak disinyalir tidak terlepas dari kondisi internalnya. Portofolionya jatuh di awal pandemi dan memaksa korporasi menjual aset. Nilai sahamnya juga turun, termasuk Jumat 11 Maret lalu, yang turun 6% mendekati nilai terendah dalam 2 tahun terakhir. Meski SoftBank mundur, beberapa calon investor lain masih on track. Salah satunya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang awal 2020 lalu bersama SoftBank dan Jokowi membahas pembangunan ibu kota negara Indonesia di Kalimantan Timur.
Blair, Son, dan putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed bahkan ketika itu telah didapuk menjadi Dewan Penasihat Proyek IKN. Meski tak menyebut angka, Blair menyatakan akan membawa orang-orang terbaik di dunia, baik di bidang teknologi, pendidikan maupun kesehatan. 9 Maret 2022 lalu, Blair juga kembali bertemu Jokowi membahas beberapa isu, termasuk salah satunya pembangunan Nusantara. Indonesia juga tengah menjajaki kemungkinan investasi IKN dengan Arab Saudi. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan telah berkunjung ke Riyadh beberapa waktu silam, di mana Pangeran Muhammad bin Salman menyatakan ketertarikan untuk bekerja sama dalam beberapa proyek. Antara lain pembangunan ibu kota Nusantara, suplai minyak mentah untuk petrokimia, hingga mangrove dan terumbu karang. Beberapa negara lain juga menunjukkan minat ikut membangun Nusantara. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur pada 20 Januari 2022 menyebut sejumlah negara berminat terlibat, termasuk Uni Emirat Arab, Inggris, Jerman, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Total kebutuhan biaya untuk membangun ibu kota Nusantara sendiri diprediksi mencapai Rp466,98 triliun. Tim Liputan, Berita 1. PT Transjakarta akan merevitalisasi 46 halte di berbagai lokasi. Untuk merevitalisasi ini, Transjakarta menyiapkan anggaran hingga Rp600 miliar. Berikut laporan reporter Laurentius Lintang dan juru kamera Tommy Pribadi dari halte Transjakarta Harmoni, Jakarta Pusat. PT Transjakarta berencana akan melakukan revitalisasi terhadap 46 halte busway yang ada di berbagai lokasi. Di mana revitalisasi ini akan dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu satu dalam bentuk pemugaran halte busway, tentunya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan juga perluasan halte busway seperti yang ada di menyerupai desain dari halte Harmoni yang ada di Jakarta Pusat. Di mana untuk tujuan dari perluasan halte busway menyerupai desain yang ada di halte Harmoni tentu dilakukan untuk mengurangi waktu tunggu bagi para penumpang ketika menunggu busway. Di mana saat ini kami sedang berada di halte Harmoni di Jakarta Pusat, dan memang dari informasi yang kami dapatkan,
halte ini dapat menampung sekitar lebih dari 3.500 penumpang halte penumpang busway Transjakarta yang terus melakukan transportasi menggunakan transportasi Transjakarta di sini. Dan memang setelah berbincang-bincang dengan para penumpang di sini, memang mereka cukup antusias dengan dilakukannya revitalisasi ini. Berikut adalah wawancara kami dengan salah satu penumpang yang ada di Harmony. Kalau menurut saya sendiri sebagai pengguna busway ya, itu bagus banget kayak buat kenyamanan kita di jalannya juga. Terus sambil nunggu halte itu kan kalau halte-halte yang kecil-kecil itu kita panas sih nunggunya ya. Ini mungkin kayak jadi lebih nyaman juga kita nunggu haltenya. Biasanya sih kalau saya selain di halte-halte besar ya, kayak menurut saya kayak lebih sempit gitu kan, apalagi lagi COVID kan ya, sekarang lagi era COVID, itu kayak lagi agak sedikit keganggu untuk jaga jaraknya gitu. Direktur Utama PT Transjakarta Muhammad Yana Aditya memang sudah menyebutkan begitu bahwa anggaran yang akan dikeluarkan untuk melakukan revitalisasi ini mencapai lebih dari 600 miliar rupiah. Di mana memang sampai saat ini PT Transjakarta belum menyebutkan halte mana saja yang akan direvitalisasi, tapi tentunya ini merupakan kabar yang baik tentu bagi para pengguna halte busway ataupun pengguna transportasi busway ketika berpergian. Tentu kita harapkan dengan adanya revitalisasi ini dapat menjadikan penumpang ini menjadi lebih nyaman dan juga aman dalam berkeliling ataupun menggunakan transportasi busway. Lorenzus Lintang, Tommy Pribadi, Berita 1, Jakarta. Penyidik Bareskrim Polri memanggil sejumlah selebritas yang diduga menerima aliran dana dari Crazy Rich Doni Salmanan dan Indra Kents. Selain Rizky Febian, nama selebritas lain yang diperiksa sebagai saksi antara lain YouTuber Atta Halilintar dan Arif Muhammad, juga ada Reza Arab. Bareskrim Polri terus melakukan penelusuran dan pemeriksaan sejumlah selebritas yang diduga telah menerima aliran dana dari Crazy Rich Doni Salmanan dan Indra Kents. Rizky Febian, putra sulung komedian Sule, menjadi selebritas pertama yang dimintai keterangan penyidik Bareskrim Polri. Kiki, sapaan akrab Rizky Febian, diperiksa sebagai saksi dalam dugaan penipuan modus binary option dengan tersangka Doni Salmanan. Ia dimintai keterangan terkait uang senilai 400 juta rupiah dari hasil lelang harga minuman. Kuasa hukum Kiki, Ahmad Ramzi, memastikan kliennya siap untuk memberikan keterangan apa yang akan diminta tim penyidik. Ini saya koordinasi yang harusnya dipanggil jam 10, klien saya Rizky Febian. Saya minta untuk diundur agak siang sedikit, nanti jam 2 kita akan hadir lagi di sini untuk siap diperiksa oleh penyidik Cyber Bareskrim. Terkaitannya sama yang hubungannya apa sih Bang? Kaitan dengan DS. Kaitan dengan DS. Saksi. Berikutnya tersohor yang dimintai keterangan sebagai saksi, yakni YouTuber Atta Halilintar terkait kasus Doni Salmanan. Atta datang memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri didampingi kuasa hukumnya. Ia juga terlihat membawa tas mewah merek Dior yang merupakan hadiah ulang tahun dari Doni Salmanan beberapa waktu lalu. Sementara itu, tersohor lainnya yang juga datang memenuhi panggilan tim penyidik Bareskrim Polri, Reza Arab, lebih banyak memilih bungkam. Reza diperiksa sebagai saksi kasus Sultan Flexing. Ia diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dalam permainan game online secara live dari Doni Salmanan. Doni Salmanan merupakan tersangka penipuan berkedok trading binary option Kutex. Selain Reza Arab, Bareskrim Polri juga memanggil YouTuber lainnya, yaitu Arif Muhammad, terkait jual beli mobil seharga 4 miliar rupiah yang dibeli Doni Salmanan. Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri telah menyita 97 barang bukti dari tersangka penipuan trading opsi binary aplikasi Kotex Doni Salmanan. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya merupakan kendaraan mewah. Doni Salmanan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama Crazy Rich Medan Indra Kesuma alias Indra Kents. Tim Liputan, Berita 1.
Polemik perpanjangan kepemimpinan Presiden Jokowi dengan menangguhkan pemilu menuai kontroversi. Menurut para pemerhati Indonesia, pembatasan masa jabatan dan juga penguatan institusi hingga peradilan adalah bagian penting dalam negara demokrasi. Wacana menunda pemilu Indonesia mengundang reaksi negatif dari dalam dan luar negeri. Fiddling with term limits, giving extra terms tends to be a pretty slippery slope toward a lot more problems in terms of the electoral side of democracy. In Indonesia and elsewhere, it's actually been the electoral side of democracy that has been faring relatively well in the last decade. Pemerhati Indonesia dan kalangan pengusaha pun ingin perubahan institusional berlanjut di Indonesia sehingga Indonesia tak mengikuti jejak Rusia maupun Tiongkok. It might look right now good in China to have that, but I think it's going to come back to hurt the Chinese that they've allowed Xi Jinping to become more powerful and stay around as long as he wants. Same thing happened in Russia. I think people need to see their government change. Xi Jinping menjadi presiden seumur hidup sejak 2018 setelah parlemen Tiongkok mengamandemen konstitusi. Sedangkan Presiden Vladimir Putin tahun 2020 lalu menandatangani keputusan presiden yang mengamandemen pembatasan periode jabatan dalam konstitusi Rusia. Sebelum era reformasi, Indonesia sempat mengalami pemerintahan Soeharto selama 32 tahun dan pemerintahan Soekarno yang diangkat menjadi presiden seumur hidup. Presiden Jokowi sendiri telah menyatakan akan menghormati konstitusi dan tidak berniat menjabat 3 periode. Sikap saya nggak berubah. Wacana koalisi partai memperpanjang masa jabatan kedua Jokowi melampaui 2024 dipertanyakan analis. Kedua isu itu, perpanjangan presidenan dia, dia sendiri tidak pernah menyatakan saya setuju ini sesuai dengan kemauan saya. Tetapi jelas dia tidak juga mencegah atau menghentikan wacana itu. Karena ada kemungkinan nanti siapa ambil manfaat, itu sebenarnya Jokowi sendiri. Ya. Apapun alasannya, apakah COVID atau keterpurukan ekonomi, memperpanjang jabatan presiden yang telah dibatasi sejak era reformasi dikhawatirkan semakin memicu kemunduran demokrasi dan penegakan HAM. Well, I think it's a terrible idea, and I hope it doesn't happen. He was always close with Luhut, and he may have just decided that that was the best approach. Or perhaps all along he was never really as much of a reformer as people treat him as. Well, it's often the case that human rights start falling by the wayside and receive less protection from governments that are freely and fairly elected. The Philippines, of course, under Duterte is the ultimate example of this, but you can see symptoms of this in Indonesia as well. Tapi analis banyak berharap pers bebas dan masyarakat madani di Indonesia agar bisa terus menyuarakan perlawanan terhadap apapun langkah yang bisa mengikis demokrasi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Merdeka, merdeka.
Warga di berbagai kawasan di Amerika Serikat terjun menjadi relawan untuk membantu warga Ukraina, termasuk warga Washington DC. Mereka mengemas dan mengirim peralatan medis ke Ukraina. Warga keturunan Ukraina di Washington DC dan sekitarnya mengumpulkan suplai P3K dan peralatan medis untuk disalurkan ke negara asal mereka. There are bandages here, tourniquets, surgical corsets, and special scissors. Hari ini kegiatan oleh Yayasan Amal United Help Ukraine melibatkan 50 relawan. The scissors go into this little pocket. Here we put a marker, compression bandaging goes here, then add the tapes. After we are done with the kit, it goes further to Mila. I'm a supervisor. I check to make sure everything is in place and in order according to instructions. Then my colleague and I put the kits into boxes. Salah satu komponen terpenting adalah tourniquet yang menghambat pendarahan pada anggota badan. Filled the kit with different components and she timed me. And we tuned it a little bit to figure out like what's the best way to put it together. And yeah, this preparation really helped. Yesterday when we timed it, it was like a minute and a half per kit. Salah satu komponen terpenting adalah tourniquet yang menghambat pendarahan pada anggota badan. You position it, tighten it, and twist it. And then on the top of the tourniquet, you write when it was applied. Paket medis ini bisa menolong nyawa selagi menunggu bantuan medis profesional. Mengemas bantuan memungkinkan para relawan berbagi kecemasan dan rasa sedih akan keluarga dan teman-teman di Ukraina. I feel guilty because there is not much I can do to help, but we are doing whatever we can. All the problems I had before the war, I don't have them anymore, because none of them matter compared to what my friends and relatives are going through there. Relawan bekerja sejak pagi dalam 3 shift, masing-masing 4 jam. Siapapun boleh ikut membantu dengan mendaftar pada medsos. Setiap 5.000 medikit terkemas akan langsung menempuh perjalanan ke Ukraina. From Delaware, it's going to go to Poland. It's like a transit area, and then it's going to go to Lviv, Western Ukraine, and then from Lviv, it's going to get to Kyiv by next week. Diperkirakan paket-paket medis ini akan tiba di Kyiv dalam seminggu untuk disebarkan ke kota-kota lain. Sementara itu, roda sumbangan dan pengemasan terus bergulir di berbagai lokasi di Amerika Serikat. Dari Washington DC, VOA. Kita beralih ke informasi lain. Warner Bros. Merilis film Moonsuit bergenre drama komedi fiksi ilmiah. Moonsuit dibintangi Lana Condor dan Cole Sprouse dan akan tayang pada 31 Maret 2022. Film bercerita tentang Walt Barista yang mendekati Sophie yang bersedih karena menjalani hubungan jarak jauh dan ia menyusul kekasihnya Calvin ke planet Mars. Demikianlah Prime Time kali ini. 8 tahun saya mengudara, mengucapkan terima kasih dan pamit undur dari layar berita 1 TV. Sampai jumpa.